Memperingati Hari Santri Nasional, Ikatan Pencaksilat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama Brebes menggelar pertandingan sepak bola api. Kegiatan ini bertujuan untuk menghidupkan tradisi sepak bola api di kalangan santri, sekaligus mengenang para pahlawan yang berasal dari kaum muslim kalangan santri. Pertandingan sepak bola api digelar di lapangan sepak bola Desa Jagalempeni, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Yang menarik, pertandingan sepak bola api ini juga diikuti para santriwati yang tergabung dalam Ikatan Pencaksilat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama Kabupaten Brebes. Bola yang dimainkan menggunakan kelapa tua yang direndam minyak tanah selama beberapa hari. Agar tidak membahayakan keselamatan para penonton, pihak panitia menempatkan sejumlah pendekar di batas garis lapangan. Mereka bertugas untuk menghalau bola api agar tidak keluar garis lapangan. Pertandingan sepak bola api ini menarik para pengunjung. Mereka terhibur dengan pertandingan yang jarang mereka saksikan. Seorang pemain dari SMA Bustanul Ulum Bumi Ayu, Pemalasari, mengaku terkesan bisa mengikuti pertandingan sepak bola api. Meskipun baru pertama kali, dirinya tidak melakukan persiapan khusus. Iya, ikut. Enggak, gimana perasaannya? Enggak panas apa gimana? Ya enggak panas, ya seneng aja lah bisa main bola kayak gitu. Ya baru pertama kali juga ya punya kesan tersendiri gitu. Itu butuh waktu berapa lama untuk latihan? Enggak latihan, sebenarnya enggak latihan. Oke, iya. Pembina Ikatan Pencaksilat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama Kabupaten Brebes, Muhammad Irham menyebut, tujuan pertandingan sepak bola api ini untuk melestarikan tradisi sepak bola api yang merupakan bagian dari budaya pondok pesantren Tempo dulu. Menghidupkan kembali tradisi apa? Tradisi kaum santri, di mana ya untuk membangkitkan kembali tradisi-tradisi masa lampau. Jadi ya itu seperti itu. Dari Brebes, Suparji Rasban, Metro TV.